pasangan hidup merupakan hal yang gampang-gampang susah. Apalagi untuk menemukan pasangan sejati yang benar-benar diidam-idamkan. Untuk Anda yang telah memiliki pasangan hidup, tentu tak merasakan sulitnya mencari jodoh. Namun bagi sebagian orang, mencari jodoh merupakan hal yang cukup sulit. Di antara sekian banyak cara yang ditempuh orang untuk menemukan pujaan hati, membuat sayembara adalah salah satu cara yang dianggap cukup ampuh. Dan berikut ini, Anda Spot telah merangkum 7 sayembara cinta di dunia untuk Anda. Seorang miliuner asal Hong Kong, Cecil Chow Sezung, baru-baru ini membuat sebuah sayembara untuk putrinya. Sayembara tersebut berbunyi, apabila ada seorang pria yang berhasil merayu dan menikahi putrinya, maka Cecil akan memberikan hadiah senilai 622 miliar rupiah. Cecil membuat sayembara ini karena putrinya bernama Gigi Chow, kawin lari dan pergi dari rumah bersama kekasih lesbiannya ke Perancis. Ayah dua orang anak ini rela mengeluarkan banyak uang agar putrinya bisa menyukai seorang pria. Selain uang tunai, Cecil juga akan memberikan model bisnis bagi pria yang beruntung. Syarat yang diberikan oleh Cecil pun tak sulit. Ia tak peduli dari mana pria itu berasal. Miskin atau kaya, asalkan ia tulus dan mencintai putrinya. Namun hingga kini pria berusia 76 tahun yang pada masa mudanya dikenal sebagai seorang playboy ini belum menemukan pria tersebut. Sementara itu putrinya yang lulusan University of Manchester Inggris ini telah menikah dan hidup di Perancis bersama pasangannya Steve F yang telah 7 tahun menjalin hubungan dengan dirinya. Sayembara tak hanya diadakan oleh orang kaya saja. Buktinya wanita asal Cina ini dengan percaya diri membuat sebuah sayembara untuk dirinya sendiri. Wanita bernama Lu Yufeng ini bahkan menjadi superstar dalam semalam. Wanita bekerja sebagai seorang kasir di sebuah supermarket ini mulai terkenal pada bulan November 2009 karena dia membagikan selebaran di jalanan kota Shanghai. Selebaran tersebut berisi tulisan bahwa ia sedang mencari laki-laki yang mau menikahinya. Namun yang menggelitik, wanita kelahiran tahun 1985 ini memberikan persyaratan yang luar biasa tinggi. Di antaranya adalah harus lulusan Universitas Beijing atau Tsinghua dengan gelar master di bidang ekonomi. Memiliki wawasan luas, tinggi badan minimal 176 cm, ganteng, dan sederetan persyaratan lainnya. Segera setelah beredarnya berita tersebut, Sister Feng pun menjadi terkenal. Bahkan beberapa pria berniat untuk merayunya di hari Valentine. Tak lama setelah itu, Sister Feng kembali membuat heboh dengan muncul di televisi bersama kekasih barunya yang cukup ganteng. Namun hubungan ini tak bertahan lama karena Sister Feng kemudian mencampakkan kekasihnya tersebut. Sister Feng yang telah melakukan beberapa kali operasi plastik kemudian ke New York dan kembali membuat selebaran. Namun kali ini, ia menginginkan pria bule untuk jadi pendampingnya. Dan tentunya dengan persyaratan tinggi seperti sebelumnya. Bagaikan kisah dalam dongeng, seorang pria asal San Francisco, Amerika Serikat membuat sebuah sayembara untuk mencari calon istri. Pria berusia 40 tahun ini berencana untuk menikah tahun depan. Untuk mencari pendamping hidupnya, McFilly lantas membuat sebuah situs kencan di mana dia adalah satu-satunya kandidat. Situs yang beralamat di hookhasup.com ini berisi semua hal mengenai kehidupan McFilly dan juga bagaimana cara untuk memikatnya. Dan barang siapa yang bisa mencarikan calon istri untuknya, maka ia berhak mendapatkan hadiah uang tunai senilai 10.000 US dollar atau lebih dari 96 juta rupiah. Siapa saja yang tertarik mengikuti sayembara ini hanya perlu bertindak sebagai macombla, yaitu dengan memperkenalkan McFilly kepada wanita yang bisa membuatnya jatuh cinta. Dan jika McFilly bersedia menikah dengan wanita tersebut, maka macomblanya akan mendapatkan hadiahnya. Sejak dibuat pada bulan Maret lalu, McFilly mengaku sudah ada banyak orang yang berminat ingin membantunya. Kisah serupa juga dilakukan oleh seorang pria asal Missouri yang bernama Rod Barnett. Untuk mencari pasangan jiwanya, lelaki putus asa ini memutuskan untuk membuat sayembara lewat sebuah situs internet. Ia pun berniat untuk menghadiahkan orang yang berhasil memperkenalkan dirinya dengan sang pujaan dengan uang tunai senilai 10.000 dolar Amerika atau sekitar
96 juta rupiah. Barnett pun mengajukan syarat bahwa calon istrinya haruslah menarik, berambut coklat atau tirang, tidak merokok, serta memiliki bentuk tubuh yang ideal. Banyak uang akan mudah mencari pasangan hidup. Perasaan inilah yang dirasakan seorang miliarder pria asal Cina. Untuk mencari pasangan hidupnya, miliarder yang tidak diketahui namanya ini sampai-sampai menggelar sayembara ini ke 10 kota di Cina. Dari 2.800 pelamar wanita, terpilihlah 320 orang yang akan berkompetisi di sebuah hotel mewah di Cina. Tak tanggung-tanggung, miliarder misterius ini membayar sebuah klub lajang di Cina sebesar 5 juta yuan atau sekitar 7,6 miliar rupiah untuk mengatur semua ajang perjodohan ini. Mulai dari mencari wanita berusia 20-26 tahun, memiliki tinggi badan 162-170 cm dan berat badan 50 kg, juga memiliki latar belakang pendidikan. Sementara sang miliarder misterius ini digambarkan berusia 50 tahun, seorang pengusaha dan miliarder, menyukai golf, dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Pihak Mak Comblang dari klub tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jodoh bagi sang miliarder. Karena jika pria miliarder ini berhasil menemukan seorang wanita yang cocok dan berhasil mengajaknya berkencan, maka si Mak Comblang akan menerima uang sebesar 50 ribu yuan atau sekitar 76 juta rupiah. Dan jika hubungan berjalan ke arah serius, si Mak Comblang akan kembali mendapat hadiah, yaitu sebuah apartemen senilai 3 juta yuan atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Seorang pendamping hidup, seorang wanita Korea kaya raya yang memiliki kekayaan sekitar 18 juta dolar Amerika atau sekitar 173 miliar rupiah menggelar sebuah sayembara melalui situs perjodohan Korea Suno. Tak tanggung-tanggung, hampir 400 pria Korea merespon sayembara yang dibuat oleh perempuan yang dirahasiakan namanya tersebut. Bahkan karena banyaknya yang mau melamar, sayembara langsung ditutup sebelum tanggal ditentukan. Menurut situs perjodohan Suno, perempuan kaya itu dideskripsikan sebagai wanita yang elegan, ramping, feminin, aktif, dan sedang mencari belahan jiwa. Setelah melalui seleksi, 8 finalis pria dari 394 pelamar berusia 37-49 tahun dari berbagai profesi sudah terpilih. Setelah terpilih, para pria ini akan menjalani wawancara dengan perempuan tersebut. Dan selanjutnya, selama 3 bulan ke depan, jutawan wanita ini akan berkencan dengan pria-pria itu dan dijadwalkan akan berkencan dengan 2 atau 3 pria sekaligus tiap bulan. Memperebutkan pria kaya melalui sebuah kontes. Hal inilah dilakukan oleh ribuan wanita muda di Cina yang mengikuti kompetisi cari jodoh untuk merebut hati 32 pria kaya raya yang tengah mencari calon istri yang diadakan oleh sebuah klub pengusaha lajang Cina di Beijing. Para kontestan wanita ini menjalani wawancara dengan konsultan yang menilai mereka dari sejumlah aspek. Mulai dari batasan umur 20-28 tahun, memiliki penampilan cantik dan menarik, memiliki pendidikan latar belakang sekolah menengah, hingga kecocokan secara astrologi dengan calon pasangannya. Hingga persyaratan khusus yang difokuskan pada karakter masing-masing kontestan, di mana proses penilaian akan dilakukan beberapa babak dan berlangsung selama 2 bulan. Ribuan kontestan ini akan disaring menjadi 50 besar dan nantinya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan 32 pria kaya tersebut yang rata-rata memiliki harta kekayaan bernilai sedikitnya 100 juta yuan atau sekitar 149 miliar rupiah.